Masih di warna-warni, pemirsa, serunya wahana planetarium dan salju kini dapat dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta loh. Selain itu, banyak pertunjukan dan juga permainan menarik yang digelar dengan tema lingkungan serta ruang angkasa bagi anak-anak dan juga pelajar. Wow, seperti apa ya keseruannya bermain di wahana baru ini? Langsung aja kita simak. Antusiasme warga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tak terbendung saat wahana planetarium dan permainan salju hadir di wilayah mereka. Dengan membayar tiket Rp25.000 untuk masuk, warga dapat mengunjungi puluhan wahana yang ada di ajang Kids Castle Penjaga Galaksi. Hadir di Jogja Expo Center hingga hari Rabu mendatang, Kids Castle Galaksi memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat, terutama anak-anak tentang lingkungan hidup dan sistem tata surya. Anak-anak dapat menyaksikan drama musikal Penjaga Galaksi untuk mendapat sebuah kisah tata cara merawat bumi dan lingkungan. Konsepnya kali ini kita temanya Penjaga Galaksi. Kenapa kita mengambil Penjaga Galaksi? Karena di sini kita mau mengedukasi dan memberi makna atau pesan ke anak-anak, supaya anak-anak mau menjadi pahlawan untuk menjaga kelestarian bumi ini. Seperti tadi di drama musikal, disampaikan pesan-pesannya bahwa kita harus menjaga atau melestarikan bumi atau galaksi. Sementara itu, untuk planetarium, Dom menyajikan video tentang tata surya yang dinikmati dalam ruangan gelap. Untuk pengunjung yang ingin menyaksikan keseruan simulasi perjalanan luar angkasa dan sejarah bumi berupa animasi 3D atau 3 dimensi, dapat menikmati wahana Spaceball atau Orbitron. Selanjutnya, anak-anak dapat menikmati keseruan bermain di tengah dinginnya salju, serasa berada di Eropa dan negara barat. Anak-anak pun dapat menikmati butiran-butiran salju yang turun dan juga bermain es. Kenapa? Salju. Gimana perasaannya? Senang. Dingin apa enggak? Dingin. Pernah lihat salju ini sebelumnya? Belum. Ini pertama kali lihat? Iya. Tidak hanya itu, masih banyak pertunjukan dan pameran tentang pendidikan anak. Di antaranya adalah anak-anak dapat berinteraksi dengan sejumlah satwa untuk menumbuhkan rasa cinta kepada satwa. Diharapkan selain dapat menjadi media bermain anak-anak, wahana ini juga sekaligus menambah nilai edukasi pada anak. Dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Suci Iswahyudi, Metro TV.